Ya, ini tanggal 18 Juni 2018 ya. Jadi saya ingin menjual bahan batu akik. Saya ada sisa-sisa simpanan saya bahan batu akik ya. Yang minat langsung WA saya saja 0857 81 995551. Ya, seperti ini contoh bahan batunya ya. Ini juga ada seperti ini contoh bahan batunya ya. Ya, yang minat bisa langsung WAC saja 0857 81 99 55 51. Ya, seperti ini contoh bahan batunya ya. Ini besarnya pun seperti ini, tebal dia kan. Ya, ini sudah dipotong kotak ya. Yang minat bisa langsung WAC saja 0857 81 99 55 51. Ya, seperti ini contoh bahannya ya. Ya, akan saya basahkan lagi, beri air. Ya, yang minat bisa langsung WA saya saja ya, 0857 81 99 55 51. Ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Seperti ini contohannya ya. Seperti ini contohannya nih. Ya, yang minat bisa langsung WAC saja ya, 0857 81 99 55 51. Ya, seperti ini contoh bahannya nih. Yang minat bisa langsung WAC saja ya, 0857 81 99 55 51. Ya, yang minat bisa langsung WA saya saja 0857 81 99 55 51. Ya, dan ada juga yang seperti ini ya. Jadi ini bahan bacan ini. Ya, ini cukup besar ini. Yang minat bisa langsung WA saya saja ya. 0857 81 99 55 51.
Ya, ini bahan baca nih. Kalau yang ini saya kalau nggak salah ini namanya kembang teratai ya nih. Kalau tidak salah ya namanya. Saya juga kurang begitu paham tentang nama-nama bahan batu akik ya. Kalau yang ini saya juga masih kurang paham apa nama jenisnya ini. Ya. Kalau yang ini saya paham ini bacan ya. Bacan doko gulau. Nah, tapi masih proses ya. Jadi belum kristal gitu. Jadi masih proses metamorfosis atau perubahan warna ya. Ini nampak di sini kehitamannya sudah mulai pudar menjadi biru ya. Itu kita lihat dari dekat sudah mulai hilang ini hitam-hitamnya. Di sini pun sudah hitamnya berubah jadi hijau ya kan. Tapi ini masih membutuhkan proses ya. Jadi harus direndam dengan air. Nah, karena bahan bacan yang masih proses metamorfosis gitu maksudnya ya. Dia sangat membutuhkan air dalam perubahannya gitu ya, menjadi kalsedoni gitu kan. Seperti ini ya, contoh bahan bacannya ya. Ya, kita juga ada nih yang sudah kita potong-potong, ada sebagian. Ya, seperti ini ya. Ini bahan bacan doko gulau ini. Ya, bahannya cukup keras ya, keras, padat. Ya, yang minat bisa langsung WA saya saja 0857 81 99 55 51 ya. Ya, seperti ini contoh bahannya nih. Ya, ini pun sudah mulai proses metamorfosisnya ya. Ini sudah kita lihat seratnya sudah mulai pecah. Nah, ini kuning-kuning ini bukannya jamur atau apa ya, ini tembaga. Jadi memang bahan bacan mengandung tembaga. Tembaga dan besi. Nah, itulah yang bisa merubah dia warnanya karena ada kandungannya di situ kan. Di sini serat sudah mulai pecah ini. Tapi memang harus butuh perawatan ya. Jadi seperti ini contoh bahan batu akik ini dan bahan bacan ya. Jadi bila ada yang berminat bisa menghubungi WA saya saja 0857 81 99 55 51 ya. Ya, nah ini bahan akan saya rendam lagi seperti ini karena memang ya untuk perubahan warna dia prosesnya dia sangat membutuhkan air. Itulah karakter dari bahan bacan ya. Jadi selama dia masih belum menjadi kalsedoni, nah dia harus direndam menggunakan air terus menerus ya kan, karena memang kandungannya ada, dia butuhkan air. Dan kita juga ada nih yang sudah dipotong-potong seperti ini ya.
Ya, yang berminat bisa langsung WA saya saja 085781995551. Oke, terima kasih semuanya. Thank you.